ingatin sama lu ya. Jangan pernah ganggu rumah tangga gua. Kalau lu mau tahu cerita sebenarnya, tanya sama bini lu. Banyak bacot lu. Sekali lagi lu deketin istri gua, habis lu. Sorry ya, aku terlambat. Oh, gak apa-apa. Duduk. Gimana, Wit? Materinya udah selesai? Belum semua sih. Masih ada yang beberapa masih direvisi. Ini contohnya. Begini, Wit. Kalau seperti ini, kita kan harus cara pendidikannya harus bagus. Karena kenapa? Karena dia sesuai dengan progres apa yang kita bicarakan. Nih, tuh, lihat tuh. Paham kan, Wit? Paham. Benar paham kamu. Paham. Saya mohon maaf sama ibu atas kelakuan anak saya. Anak saya lah yang salah. Tapi saya mohon waktu untuk bisa memperbaiki kesalahan anak saya. Sudah berapa kali anak bapak menyakitin hati anak saya? Saya sebagai maminya sakit, Pak. Saya paham dan mengerti bagaimana sakit. Saya berjanji untuk bisa memperbaiki kesalahan anak saya. Saya tidak bisa memutuskan. Yang bisa memutuskan Carlo anak saya. Baik. Monik tunggu. Kamu harus selesai bicara. Mau ngomong apa lagi sih Kak? Semua udah selesai. Monik tunggu. Kamu tuh gak boleh begitu sama suami. Jangan marah-marah terus. Dimana suamimu betah di rumah kalau kamunya terus marah-marah. Aku yang merasain Kak. Aku yang ngejalanin, aku tahu siapa Carlo. Iya, kakak paham. Kakak mengerti apa yang kamu maksud. Tapi paling tidak kamu kendalikan emosi kamu. Sudahlah, Kak. Nggak usah dibahas lagi. Aku udah capek, Kak. Monik! Monik, tunggu! Monik! Kakak nggak suka kamu deket sama Carlo. Apa sih, Kak? Aku tuh sama Carlo cuma hubungan bisnis, Kak. Nggak ada hubungan apa-apa. Apa kata kamu bisnis? Cuma bisnis? Kamu tahu nggak apa kata orang di luaran sana tentang hubungan bisnis? Terus nyatanya apa? Selingkuh kan? Selingkuh kan? Udah Kak, udah. Aku capek. Aku nggak mau debat. Aku nggak mau berantem. Dasar, bilang keras kepala. Kamu nggak tahu diri. Katanya nggak mau dekat sama si Carlo. Tapi ternyata, heh, lo tuh yang nggak tahu diri. Lo tuh sama Carlo, kok untuk gue? Ya buktinya, gue lihat apa? Lo berdua-duaan tuh sama si Carlo. Buktinya apa coba? Ya gue lihat kemarin lo berdua-duaan sama si Carlo. Lo sembarangan ngomong ya. Heran ya orang sekarang, cinta dibuat mainan. Sudahlah, gak usah ngurusin mereka. Tapi apa? Rumah tangga mereka berantakan. Iya juga sih. Terjadi juga lo. Monik, gue ini temen lo. Apa yang lo lakuin itu salah. Udahlah. Ini urusan gue, lu gak ikut campur. Gue tuh bukannya mau ikut campur. Tapi kan gue sahabat lu. Gue tuh wajib untuk ingetin lu. Udahlah, In.
ini urusan gue. Thanks, lu sebagai teman udah ngingetin gue. Sorry, sorry ya. Kalau gue selalu ngingetin lu. Ya udah, makasih ya. Lu ngapain sih deket-deket sama cowok itu? Lu kan udah punya suami. Hedi, lu masih ikut campur deh. Kalau lu gak tahu masalahnya. Udah deh, lu gak usah nutup-nutupin. Efeknya tuh gak bagus buat rumah tangga lu. Udah deh, lu usah diperpanjang. Gue mau usah. Moni, apa benar selama ini kamu ada hubungan dengan laki-laki lain? Sudah pak, Moni pusing. Moni, bapak ini mau ngomong, dengar gak? Kelakuan kamu yang telah mempermalukan keluarga. Mempermalukan apa, Pak? Mempermalukan apa? Kamu udah ketahuan. Selama ini kamu ada hubungan dengan laki-laki lain selain si kamu. Sudahlah, Pak. Sudahlah. Moni pusing. Moni mau istirahat. Moni. Moni. Jadi memang benar selama ini kamu punya hubungan sama laki-laki lain. Pokoknya kalau bisnis ini berhasil, kamu mau keliling manapun, aku berikan tiket untuk kamu. Ah, yang benar. Kamu gak bohong kan? Kamu janji ya? Iya, aku janji. Karena itu kan hasil jerih payah kamu juga. Intan, sini loh. Oh gitu loh ya. Kemarin lo nuduh gue. Ternyata sekarang lo yang kegatalan. Siapa yang gatal? Siapa yang gatal? Lo jangan sembarangan nuduh ya. Kalau lo gak tahu, tanya tuh sama si Carlo. Dasar lo banyak alasan. Mulut manis, hati lo busuk. Siapa yang busuk? Jaga ya mulut lo. Jangan sembarangan ngomong. Lo tuh banyak ngomong, banyak bacot. Eh, lo yang banyak bacot. Udah. Kamu juga, Feby. Gak tahu urusannya, main nuduh aja. Bang, kalau aku gak kasih tahu dia, dia bakalan ngelunjak dan gak tahu diri, Bang. Tuh, lihat tuh. Gara-gara cinta. Cinta gak bener itu. Kamu jangan salah paham, Feb. Aku sama Intan ini cuma teman bisnis. Sudah puas kamu? Sudah puas kamu? Makanya jangan suka asal jeplak. Mereka itu pada gak tahu diri ya. Udah berumah tangga. Nembat aja. Ini zamannya yang gila. Apa orang-orang yang gila? Yei tidak percaya. Berulang-ulang Mami katakan,
tapi kamu tidak mau mendengarkan. Sekarang kamu merasakan kan bahwa perempuan itu tidak baik untukmu. Nithut Yongan. Entahlah Oma, hubungan ini mau aku lanjutkan atau enggaknya. Tapi Bami, Eik masih sayang sama dia. Cinta dan sayang itu boleh, tapi kalau Yei sudah disakiti, Nei. Jadi Eik harus gimana nih? Mami sangat sayang Kindren. Kalau Kindren sakit, Mami juga ikut sakit. Saya janji, Mas. Saya janji.